Surat Al-Hujurat ayat 2. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi sebagaimana kalian bicara dengan sesama kalian. Gak boleh disamain. Sama Nabi harus beda. Sama orang tua harus beda. Gak boleh disamain sama teman. Sama ahli ilmu, sama guru harus beda. Gak bisa disamain sama teman. Setiap orang tuh harus beda. Apalagi ketemu Nabi SAW. Gak boleh, kata Allah. Apa yang terjadi kalau kita mengangkat suara? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Amal ibadah kalian akan hancur, akan batal, dan kalian tidak terasa. Ingatlah tafsir dari Al-Imam Al-Qurtubi, setelah Nabi wafat, maksud ayat ini adalah jika sunnah Rasul SAW dibacakan dan dikaji. Jadi di kajian, baik di masjid, atau di off-air, atau di on-air, gak boleh bicara. Khawatir amal kita hancur. Gak boleh ikut kajian sambil ketawa-ketawa. Kita harus punya adab. Adab di hadapan tuntunan Rasul SAW.